Qul wallah ni tuan-tuan, Nabi kata baca sekali serupa dengan baca Quran 10 juzuk pahala. Allahu akbar. Baca 3 kali serupa dengan baca Quran 30 juzuk. Subhanallah. Cuba ikut sekali Qul huwallah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali itu sama dengan baca Quran 10 juzuk pahala. Allahu akbar. Baca 2 kali 20 juzuk. Baca 3 kali serupa baca Quran sekali khatam. Subhanallah. Walaupun surah pendek, kelebihan ia banyak. Ayat ini ayat akidah. Sebab tu almarhum Tuguni Aziz dia kata, kalau seorang tu tak belajar ilmu sifat 20, dia mengaji keluar Allah pun dia faham, dah kenal dah Allah. Tak syarat ngaji sifat 20 kenal Tuhan. Cumanya ulama sebut ngaji sifat 20 tu nak bila bagi mudah nak we faham. Tapi tu orang tu faham Al-Quran tak ada masalah. Ah, lagu tu benda. Karena tauhid ni, ngaji tauhid salah pun betul, tauhid khalah pun betul. Nak ikutlah. Lagu mana dia ngaji kenal Allah kok mana? Ada orang kena aku sifat 20. Ada orang kena aku mengucap. Ada orang kena aku qul huwallah. Tak ada masalah. Asalkan kita belajar untuk bertauhid kepada Allah, ha? Untuk mengesahkan Allah supaya amalan kita, hati kita, iktikad kita dan kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam suratul Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih liya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Ujung suratul Kahfi. Maka barang siapa yang yakin dia balik menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, maka dia buat amal yang soleh. Jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu, supaya amalan kita tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, habis. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang satu kaum, bila jadi imam sembahyang, baca surah Qul Huwallah sama, tak baca surah lain. Ada seorang tu, dia jadi tu imam, tak baca surah lain, Qul Huwallah sama. Siapa lah kapur tu panggil tu imam kulhu, panggil dia. Dia jadi tu imam tak baca surah lain. Allahu Akbar. Habib iftitah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama pun qul huwallah. Rakaat kedua qul huwallah juga. Ini berlaku di zaman Nabi. Tiap-tiap hari. Esok qul hu pula. Lusa qul hu pula. Sebulan qul hu sama. Siapa orang kampung tu panggil? Tu imam mana? Tu imam qul hu. Ini cerita disebut dalam hadis. Jadi orang kampung ni puah dok main qul hu sama, pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang tu imam kampung hamba ni qul hu sama baca. Dok baca surah lain. Baca dok lain kata. Apa jawab Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda, surah itulah akan membawanya akan masuk surga Allah di akhirat nanti. Surah itulah yang akan membawa tuan yang baca itu masuk surga. Nak rakyatnya, walaupun surah tu kecil, walaupun diulang sama, jangan kita berasa puas kerana Quran ini kalamullah dan kerana Quran ini banyak rahsia-rahsia yang boleh membawakan seorang itu rasa zauk, rasa cinta, rasa nak, rasa dekat dengan Allah. Tak kira surah apa pun, maka itulah surah yang akan bawa dia masuk surga Allah di akhirat. Nabi kata, itu dia.